love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always bebas. Bertemu lagi dengan saya, Samsul Ngoplit. Di sini video kali ini kita akan projekan motor kameramen, motor Karisma Damet. Nanti kedepannya kita akan konsepin Thailand style ala-ala wave Thailand. Kita review sedikit motornya. Tampilan di sini masih standar, cuma ganti pelek merek Hiroshi, ban kecil. Yang depan ukurannya 50-90, ukuran pelke 140. Jadi 140. Pokoknya 140. Yang belakang peleknya juga merek Rossi, ukurannya juga 140, dan bannya ukurannya 60-80. Terus jok, nah sudah diganti jok slim. Oke, hari ini kita akan memasang arm long dan rantai. Oke, lanjut kita unboxing dulu paketnya. Oke, langsung kita unboxing saja paketnya. Ini ada arm long untuk Karisma Damet kameramen. Kita buka dulu. Oke, di sini arm longnya kemarin beli harga 300 ribuan. Nanti linknya ada di deskripsi. Untuk arm longnya di sini warna biru. Oke, kita ukur dulu. Kita bedakan panjangnya dengan yang asli. Untuk yang panjang ukurannya 48. Gitu. 48. Terus untuk arm yang longnya kita ukur dulu. Untuk arm longnya ukurannya 55, jadi selisihnya 12 cm. Oke, kita buka dulu. Betul, wrapping. Oke, kita review dulu. Untuk arm ini buatan tangan dari plat besi. Kelihatannya ini platnya tipis, bos. Wah, tipis ini platnya, nggak masuk aslinya, tapi ini udah terlanjur. Nanti kalau ada uang kita ganti yang aluminium. Di sini coakannya, nah, ini malah lobong, kurang aslinya coakannya. Lanjut kita buka dulu paket yang lain biar cepat, nanti kita lanjut langsung pasang aja. Di sini ada karet pelindung rantai, nanti masangnya ada di sini. Oke, lanjut kita buka paketnya. Depan belakang merek Super Gold 10 Wheel, ukurannya ukuran standar. Yang depan 14, yang belakang 35. Untuk ketebalan gearnya 428. Yang belakang juga sama 428. Oke, habis ini kita akan buka arm standarnya. Kita skip aja biar videonya tidak kepanjangan. Tip. Ini arm longnya sudah terpasang. Untuk langkah-langkah mencopot arm yang asli,
kita buka dulu. Pertama kita buka knalpot, terus kita buka postepnya kiri kanan, terus as arm kita lepas, terus kita lepas copot buat cekoknya, terus as roda kita copot, terus buka rodanya. Untuk cara pemasangan arm nyalongnya juga sama, kita pasang dulu armnya, terus kita pasang asnya, as arm yang depan, terus kita pasang cekok lagi kiri kanan, terus postepnya kita pasang kiri kanan juga, terus knalpot terakhir yang kita pasang lagi, terus kita pasang remnya. Ini sudah selesai. Oke, kita pasang gearnya. Karena ini bautnya tadi yang asli lomot, nanti kita pasang di balik layar aja. Untuk ukuran gearnya yang belakang 35, karena motor ini mesinnya masih standar, kita ukurannya kasih 35, sama yang depan 14 kita pasang. Yang depan 14 kita pasang klemnya. Oke, kita kencangkan baut, anting-anting kita mundurkan pol, karena ini konsepnya ala-ala wave Thailand, jadi kita mundurkan pol sampai mentok. Oke, kita yang sebelah juga dimundurin pol. Oke, di situ kita kencangkan as roda belakang. Oke, kita kencangkan. Set. Oke, udah kencang. Lanjut kita review hasil pemasangan arm long dan bir. Kita turunkan saja motornya. Oke, motornya jadi super teper. Pak Wong. Oke. Kita review untuk jarak ban dan spakbor belakang dua jari. Tapi nanti lihat dulu, kalau kameramen mau mundur lagi, kita coba lagi. Ini bisa mundur sekitaran 3 cm. Oke. Terus jarak mesin dan lantai sekitaran mesin dan lantai sekitaran 5 jarian. Jadi super cepet. Oke, nanti tunggu video berikutnya, nanti kita akan pasang spare part lainnya untuk Karisma ini. Nanti kita akan bikin glowing, kita akan bikin Thailand style yang masuk. Oke, terima kasih. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.